Hai semuanya, jumpa lagi di channel. Di sini ada film. Lagi dan lagi nih kita mau bahas mengenai film-film Ichikiwir berasal dari Filipina, guys. Karena memang di 2 tahun terakhir ini sedang gencar-gencarnya nih banyak film-film Ichikiwir dari Filipina. Saya sudah bikin beberapa video juga, guys, yang bisa kalian tonton. Oke, langsung kita mulai. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari saya ya. Follow juga Instagram nonton.film.yu karena di sini kalian akan mendapat banyak sekali informasi menarik mengenai dunia film. Ada info film terbaru, film terbaik, foto-foto artis cantik dan hal seru lainnya tentang dunia film. Film pertama berjudul Scorpio Nights 3 tahun 2022. Film ini bercerita mengenai seorang pemuda di mana dia mengintip melalui lubang dan melihat seorang pasangan nih, yaitu cowok dan cewek, mereka saling berhubungan ichikiwir, guys. Ketika sang wanita mengetahui hal tersebut, si wanita ini malah merayu si pemuda ini. Terjadilah affair di antara mereka. Tetapi kemudian sang suami mengetahuinya dan terjadilah masalah. Ini dia Scorpio Nights tahun 2022. Berikutnya ada Pabuya tahun 2022. Film ini bercerita mengenai seorang pria yang merupakan pimpinan gangster, guys. Ia dikejar-kejar oleh polisi dan juga gangster rivalnya. Hingga kemudian ia lari ke seorang wanita yang ia percayai dan terjadilah ichikiwir di antara mereka, guys. Tetapi kemudian kepercayaan tersebut mulai dipertanyakan ketika polisi akan memberikan hadiah yang besar bagi yang bisa menangkap si pria ini. Meskipun ini film action, tapi ternyata juga banyak adegan-adegan begitunya, guys. Ini dia Pabuya. Dan berikutnya berjudul Ang Babaeng Nawawala Sasarili. Susah banget ya nih bacanya. Film ini merupakan film misteri dewasa, guys, di mana diceritakan seorang wanita cantik. Ia disukai oleh 3 pria, termasuk salah satunya adalah bosnya sendiri. Namun kemudian ada sosok lain yang ingin menjadikan si wanita ini menjadi gila ichikiwir alias ichikiwir monster, guys. So, tunggu apa lagi? Kalau kalian udah cukup umur, langsung nonton aja. Berikutnya ada film yang dibintangi oleh aktris ichikiwir juga dari Filipina, guys. Lovey Poe, berjudul The Other Wife tahun 2021. Film ini bercerita mengenai seorang istri yang mencurigai suaminya telah berselingkuh, guys. Hingga kemudian seorang wanita, teman kecil dari sang suami, tiba-tiba muncul kembali dan dekat dengan suaminya. Hal tersebut membuat pertanyaan sang istri tersebut semakin bergejolak. Apakah kecurigaannya selama ini benar? Ini dia The Other Wife tahun 2021. Berikutnya saya selipin salah satu film yang sudah cukup lama, guys, tapi juga hanya untuk kalian yang udah cukup umur, Temptation Island tahun 2011. Film ini bercerita mengenai 4 calon ratu kecantikan yang saling bersaing, di mana mereka menumpangi sebuah kapal nih, guys, tapi ternyata kapal tersebut malah tenggelam. Hingga mereka pun terdampar di pulau terpencil dengan beberapa kru. Di tengah bertahan hidup nih, guys, diselipin adegan-adegan ichikiwirnya. So, bagi kalian yang ingin nonton, langsung nonton Temptation Island tahun 2011. Berikutnya ada Bula tahun 2022 yang kembali diperanin Ayana Misola. Film ini bercerita mengenai seorang wanita di mana ia bekerja di laundry pakaian nih, guys. Ia sering menggunakan pakaian-pakaian dari customernya untuk memuaskan hasrat ichikiwirnya, guys. Hingga kemudian seorang polisi memikatnya dan ia ingin mendapatkan cinta dari sang polisi tersebut apapun akan ia lakukan. Berikutnya ada Kitty K7 tahun 2022.
Film ini bercerita mengenai seorang wanita yang mempunyai ekonomi yang sulit setelah ia putus dengan kekasihnya. Ia pun akhirnya mencoba profesi baru, guys, menjadi cam girl atau seorang wanita yang memuaskan para pria melalui dunia maya, guys. Tetapi hal tersebut justru menimbulkan permasalahan dan penolakan dari keluarganya. Bagaimanakah kisah hidupnya? Silakan kalian tonton Kitty Case 7 tahun 2022. Bagi kalian yang suka dengan film komedi dewasa nih, guys, ada satu film yang cukup lucu tapi ternyata juga banyak banget adegan icikiwirnya. Dan dari judulnya sudah bisa tertebak nih, yaitu 69 plus 1 tahun 2021. Film ini bercerita mengenai pasangan sesama wanita di mana mereka akhirnya juga dekat dengan seorang pria nih, guys. Jadi menceritakan cinta segitiga di antara mereka. Tentunya film ini penuh dengan adegan icikiwir, so pastikan kalian udah cukup umur kalau mau nonton film yang satu ini. Berikutnya ada Adan tahun 2019. Film ini bercerita mengenai seorang wanita yang akhirnya dekat dengan wanita lain, guys. Awalnya mereka cuma berteman biasa, tapi lama-kelamaan hubungan mereka menjurus ke lebih serius. Bahkan terjadi adegan icikiwir di antara mereka berdua. Tetapi karena penolakan dari orang-orang sekitarnya, mereka berusaha untuk mempertahankan cinta mereka dengan cara apapun. Ini dia Adan tahun 2019. Dan berikutnya mengenai perselingkuhan nih, guys, yaitu Paraluman tahun 2021. Film ini bercerita mengenai seorang wanita yang baru aja datang di sebuah daerah dan ia malah jatuh cinta terhadap pria yang sudah memiliki istri. Hubungan rahasia mereka pun akhirnya malah membuat malapetaka di antara mereka berdua. Ini dia Paraluman tahun 2021. Oke, itu dia, guys, film-film icikiwir dari Filipina yang bisa kalian nonton. Dan saya sudah bikin beberapa video, kalian bisa nonton semuanya. Thank you banget dan sampai jumpa di video saya yang lain.